mall itu kemana ya? Barangkali dia lagi cari rezeki yang lebih. Oh iya ya. Atau barangkali lagi cari istri yang lebih. Hah? Bercanda. Itu dia. Mami di sini toh. Papi tuh dari mana aja sih? Tahu nggak kalau Mami itu khawatir? Kemana aja sih? Papi baru ngambil motor di bengkel. Kok bisa? Kan Papi cerita kalau mau benerin motor kita di bengkel itu butuh biaya yang besar. Nah biayanya itu dari mana? Papi ngaku deh. Enggak, belum Bunda. Tenang, tenang. Suamimu baru aja pulang. Jangan dimarahin. Hari ini Papi mengalami 3 kali kecelakaan dan 3 kali keberuntungan. Sampai akhirnya bisa memperbaiki motor. Tuh kan, sudah Bunda bilang dari tadi, suamimu orang baik, orang setia. Cari rezeki bagus, tambah rezeki lagi. Papi. Maafin Mami ya. Tadi Mami udah marah sama Papi. Mami udah nyangkain Papi yang enggak-enggak lagi. Mami udah cemburu lagi sama Papi. Papi udah biasa kok disalahsangkain. Eh, Bang Opang, kebetulan banget. Tadi ada cari-cari ojek. Oke, Jack juga lagi sibuk semua. Emang Ade dari mana? Dari warung sana tuh. Bang Opang mau anterin Ade pulang nggak? Nggak mau ya? Bukan yang kagak mau, cuman bagaimana nih motornya habis bensin? Ya, kasihan banget Bang Opang. Kalau Ade kesian sih, mending anterin Bang Opang ke sana temenin. Ke pom bensin. Dek. Bang. No. Mas Seno. Bang Opang bensinnya habis. Kasian ya. Lagi gimana sih, Bang? Kok bisa habis? Emang lo nggak lihat-lihat apa tuh bensin? Apes banget sih lo. Mas Seno, anterin Ade pulang yuk. Ya udah yuk. Duluan ya, Bang Opang. Jangan lupa isi bensin ya. Lo. Dari kecil, aku nggak pernah ketemu bapakku. Seumur hidupku. Nah katanya bapakku tuh di Jepang. Jadi seumur hidup kamu belum pernah ketemu bapakmu? So sad. Bapakmu samurai ya? Ade. Ade lagi apa? Lagi kerja. Bang Opang lagi apa? Bang Opang lagi telepon. Ya. Kalau nggak nelfon nggak ada suaranya ya. Motor yang bayar hilang. Hah? Kapan? Di mana? Saya nggak lupa ngunci, itu kejadiannya aduh. Cepet banget. Lagi pula kan maling sekarang emang udah canggih-canggih, Mbak. Kasihan Mbak Asna. Kasihan Mbak Asna sedih deh.